Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan gue Nanda. So guys, jadi hari ini selamat datang kembali di channel gue. Dan hari ini gue pengen ngebahas seputar heroes di sini ya. Jadi di sini tuh gue pengen upgrade lah atau promote hero gue yang ada di sini. Cuma di sini yang tinggal promote di situ ya, ini tinggal T, cuy. Jadi di sini sebenarnya gue udah record tadi ya, cuma itu gagal gitu. Anjir lah gue, aduh, berapa menit, 20 menit gue record tadi, cok. Jadi astagfirullahaladzim, ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi gue akan langsung lanjut aja ya. Tapi sebelum mulai, seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih buat kalian yang sudah bantu support. Kita langsung ke inti videonya aja. Jadi inti videonya adalah, tadi gue pengen ngejelasin bagaimana kita caranya untuk dapat equip di sini. Equip sebenarnya kalian pasti udah tahu. Kalian tinggal klik aja di sini, kemudian nanti dia akan menuju di mana bisa didapatkan equip itu. Contohnya di sini. Nah, ini bisa didapatkan di chapter 4 per 4 ya. Jadi kalian bisa cari di situ. Di sini gua udah dapat semua equipnya. Kita tinggal promote satu kali lagi di sini. Oke, masih kurang equip lagi ya. Di sini gua akan bikin, langsung kita bikin equip, langsung kita pakai dan kita cari dulu. Nah, di sini yang tadi juga jelaskan pas gua record gagal itu, kalian setiap harinya usahakan di sini tuh, di setiap chapter itu pasti ada yang kayak begini, cuy. 3/3 ya. Jadi di setiap harinya tuh akan diberi 3 jumlah yang lumayan banyak atau lumayan bagus lah. 3 jatah lah untuk setiap harinya di chapter ini. Kenapa ini berbeda dengan yang di bawah atau yang di atas ini? Karena di sini tuh kalian akan mendapatkan loot ini, cuy. Soul Stone ya. Jadi kalian bisa upgrade atau tingkatkan kualitas dari masing-masing heroes. Jadi di sini setelah gua record tadi lama-lama ternyata gagal, cuy. Rasanya mantap. Oke, langsung aja. Jadi mungkin langsung kita ke chapter 4 di sini ya. Dan kita masuk, semoga kita akan dapat equip yang gua mau, cuy. Oke. Oke, di sini gue jelasin juga. Jadi untuk di stage pertama kayak gini tuh, usahakan kalian jangan di auto in, cuy, atau dibiarin manual seperti ini kalau untuk hero-hero kalian udah kuat. Nah, baru di stage kedua di sini kalian bisa kuatin, cuy. Aduh, ini salah mencet. Nah, jadi di sini untuk mengeluarkan semua skill yang heroes kalian punya, cuy. Jadi untuk heroes-heroesnya seperti ini ya. Untuk heroes-heroes yang gue pakai ini, gue bisa bilang masih lumayan bagus. Dan ya, bukan lumayan bagus sih, sebenarnya bagus yang utuh gua punya. Sebenarnya banyak sih yang lainnya, cuma nggak gua pakai dan gua rasa ini bagus seperti ini aja. Oke, jadi langsung selesai. Nah, gak dapet, coy. Oke, kita langsung masuk lagi ya. Oke, langsung dapat, kita langsung equip aja di sini. Dan ya, masih kurang banyak sekali untuk equip di sini. Kita butuh cincin, kita langsung masuk aja, cuy. Oke, cuy, please dapat, nice, dapat beneran. Langsung kita oke aja dan langsung kita bikin senjatanya, cuy. Dan untuk harganya di sini lumayan mahal ya. Jadi, usahakan kalian jangan lewatkan gitu ya. Nah, jadi di sini untuk ini available-nya sampai 3 kali ya, kita akan dapat soul stone tadi. Soul stone sesuai dengan hero yang dia punya, cuy. Asya. Oke, langsung dapat tameng, kita langsung keluar aja equip dan kita langsung, oh, butuh ini satu, cuy. Oke, kita langsung masuk aja. Please langsung dapat. Nice, langsung dapet, dapet coy.
dan kita langsung crit aja setelah satu kali tadi kita pakai dan ternyata langsung di promote cuy. Nah, dapat skill baru juga. Apa nih? Vow of Silence. Musuhnya dibikin silent gitu kah? Oke, kita upgrade aja. Yap, kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini guys. Untuk kalian cari suatu equip dan juga untuk kalian promotin cuy. Jadi di sini masih banyak gua yang bolong-bolong. Kita langsung coba aja di misi utama cuy. Nah, kira-kira untuk land up gua seperti ini dengan power 14.600-an ya. Jadi ya kira-kira nggak terlalu bagus juga dan masih bisa dibilang lumayan lah ya untuk saat ini. Oke, langsung dapat kita masuk di sini. Oke, langsung di stage kedua kita auto enjoy. Dan langsung kita menang dapat bintang 3, lumayan bagus. Oke, mantap lah. Yap, jadi kayaknya gitu aja ya. Dan di sini jangan lupa untuk rewardnya kalian klaim-klaimin aja satu-satu, karena di sini lumayan bagus cuy untuk bisa kalian klaim-klaimin. Aduh, pencet terus cuy. Oke, kita langsung level 28. 29. Waduh, cepet banget coy levelnya coy. Padahal cuma ngeklaim 2 itu aja tadi coy. Nah, di sini kalian pasti akan dapat dia orang ya. Gua enggak tahu dia mage dan support gitu yang gua baca. Cuma di sini gua belum coba dia cuy. Nah, kita klaim-klaimin aja. Bisakah gua gacha satu kali dan please jangan dapat monyet cuy. Gua dari kemarin loh dapat monyet terus. Oke, kita klaim lagi. Nice, kita klaim lagi cuy. Mantap. Mantap. Kita ke inventory dulu, kita buka-bukain paket di sini. Dapat equip, dapat bahan, dapat fragment juga. Nice. Nah, kira-kira seperti itu ya guys ya. Jadi untuk hal yang bisa gua sampaikan di sini, dan kita akan akhiri dengan gacha. Cuma di sini masih kurang diamond, gua cari dulu. A few moments later. Oke guys, jadi hari ini mungkin akan gua simpulkan terlebih dahulu ya. Jadi untuk yang gua bahas itu adalah yang paling penting, ketika kita cari equip di sini dan kita akan promote di situ untuk equipnya di sini. Nah, kita contohkan di sini untuk di setiap chapternya itu berbeda-beda. Jadi setiap harinya ada yang dapat 3 kali kesempatan cuy, dan yang sisanya yang tidak terbatas atau terserah kalian seperti ini contohnya. Nah, jadi di sini gua saranin kalian pilih yang ini dulu, karena di sini lumayan bisa kalian dapat soulstone di sini ya. Dan di situ untuk di stage pertama tadi kalian jangan di autoin dulu, kemudian di stage kedua ketiga baru kalian autoin cuy, biar nggak sayang gitu ya untuk penggunaan skillnya. Dan di sini untuk setiap masing-masing hero itu pasti akan berbeda ya, jadi kalian bisa atur-aturin aja sesuai dengan yang kalian punya atau yang terbaiknya cuy. Oke okay? Oke okay guys, jadi untuk yang terakhir di sini mungkin kita akan langsung gacha aja cuy. Gacha 200 diamond di sini ya. Green diamond, dan gua harap kita akan dapat yang bagus cuy. Ya, kalau dapat ginian sih bagus sih kayaknya. Cuma ya tahu. Oke, bismillah, kita dapat apa? Dapat burung beo lagi, coy. Padahal gua udah dapat loh. Terus ini buat apa itu kebanyakan, coy, gitu, coy. Ya sudahlah, guys. Dapat ginian, coy.
Oke lah guys, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Dan untuk yang terakhir, gue sangat butuh dukungan dari kalian buat klik like, comment, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Keep respect and stay cool and see ya. Bye bye.